Oke, selamat siang. Jadi hari ini hari terakhir di Malaysia dan saya bakalan pulang ke Indonesia lewat Changi Airport Singapura. Sekarang saya udah di Johor Bahru. Nanti ke Singapuranya bakal naik kereta api dan ini kereta apinya dulu itu nyambungin antara Singapura ke Kuala Lumpur langsung. Tapi sekarang karena Malaysia udah punya kereta cepat dan kereta cepat itu nggak langsung ke Kuala Lumpur tapi harus transit ke Gemas dulu. Kereta ini cuma dipakai untuk menghubungkan Singapura dan Woodland saja. Dari Johor Bahru ke Woodland saja. Dari Johor Bahru ke Woodlands itu cuma sekitar 5 menit perjalanan kereta api. Ini bakal jadi perjalanan kereta api terpendek yang pernah saya coba selama ini. Jadi kalau ditikainya cuma 5 menit aja, tapi pada praktiknya nggak tahu. Karena harus ngelewatin border dan ya border Singapura dan border Malaysia. Jadi ini saya udah di JB Central lagi, mau naik kereta dari Johor Bahru ke Woodlands. Woodlands itu di Singapura. Jadi di bawah saya itu ada rel kereta, ada stasiun kereta. Nanti dari sini saya naik kereta api ke Singapura cuma 5 menit saja. Ini bakal jadi perjalanan kereta api yang paling unik yang pernah saya coba. Karena cuma 5 menit aja. Dulu dari Singapura ke Kuala Lumpur bisa langsung. Sekarang nggak bisa. Sekarang pun dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur itu harus transit dulu di stasiun yang namanya Gemas. Gemas ya, gemes banget. Kapan-kapan mau coba naik gitu, tapi sekarang saya mau mengulang naik kereta api dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur. Johor Bahru dari JB Central, Kuala Lumpur nanti di Woodlands CIGU atau Woodlands Checkpoint, bordernya Malaysia Singapura lah. Jadi berangkatnya itu dari sini JB Central, kalau naik kereta ke Singapura Woodlands dari JB Central Johor Bahru. Ini ada dua gate A sama B, tapi sekarang kayaknya yang lagi diaktifin cuma gate B doang. Nanti turun ke bawah, jadi di bawah sini tuh ada stasiun kereta api. Nah, dari situ ntar bakal naik kereta ke Woodlands Singapura. Kalau dulu sih dari Woodlands Singapura tuh bisa langsung ke Kuala Lumpur, tapi sekarang udah beda lagi. Saya belum tahu sih yang baru kayak gimana. Nanti kapan-kapan mau cobain juga naik kereta api dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur kalau ada waktu lebih. Ini lagi mepet waktunya, harus pulang saya cepetan. Oh, ada peta sesuatu nih, apa ini? Railway Tourism, selamat datang di Johor Bahru. Oke, jadi bisa banget keliling Malaysia pakai kereta api meskipun jalurnya nggak sebanyak di Jepang atau di negara mana yang keretanya banyak ya. Nih, Johor Bahru tuh di sini ada jalur kereta. Nah, ini sekarang tuh kalau ke Kuala Lumpur tuh dari Johor nggak bisa langsung ke Kuala Lumpur. Dia bakal transit di Gemas. Di Gemas ini. Dari Singapura ke Johor bisa naik kereta, itu naik shuttle yang cuma 5 menit itu. Terus bisa naik kereta ke Gemas. Gemas ini dia bakal ke Kuala Lumpur nih. Kuala Lumpur bisa bablas, Padang Besar itu bisa sampai Thailand. Kapan-kapan saya pengen benar-benar naik kereta dari Singapura sampai ujung. Sampai China kali ya, seru. Tapi sayang kereta api itu terputus di Thailand ke Kamboja, itu nggak nyambung jalurnya. Jadi kalau mau dari Thailand mau ke Vietnam lewat Kamboja harus jalur darat, naik bus atau semacamnya gitu. Ke Woodland buat besok masih bisa jam 2 jam 2 hop. October besok. Besok ya. 17. Oh, memang okay lah. Kita baru kena fix. October 15. Oh, 5 ringgit. October nanti 6 only. 5 ringgit ke Woodland Singapura. Oh, open nanti 6 only. Okay lah, kita baru. Kita baru. Kita baru masuk sana, release. Thank you. Thank you.
Ini udah beli tiket buat ke Woodland buat besok. Jadi ke Singapura itu dari Johor Bahru bisa naik bus lewat CIQ, bisa juga naik kereta. Saya kangen naik kereta nih, naik KTM. Jadi saya besok bakal naik kereta buat ke Johor Bahru. Ini udah mulai antri buat ke peron keretanya. Oke, ini udah mulai antri masuk ke peron buat naik kereta. Dan kayaknya ini nanti imigrasi juga di bawah, jadi nggak bakal bisa ngerekam di bawah, bakal saya masukin kameranya. Jadi tiketnya kayak gini nih. Udah dicek di depan, sekarang waktunya turun ke bawah. Jadi di bawah itu ada kayak stasiun, peron masuk ke keretanya juga di bawah. Ini terakhir saya naik kereta dari Singapura ke Malaysia itu tahun 2012, kalau nggak salah. Udah lama banget pokoknya. Terus itu deh. Ups, sisanya di imigrasi matiin. Jadi ini tadi udah immigration clearance di sisi Malaysia dan ada customnya juga. Jauh lebih sepi di sini sih daripada lewat jalur biasa kalau naik bus. Karena emang penumpang kereta dan tiket keretanya terbatas. Jadi kalau mau cepat nyebrang dari Malaysia ke Singapura, lebih baik kayaknya naik kereta aja deh, lebih enak. Antriannya nggak terlalu panjang. Oh, lumayan banyak juga yang mau naik kereta ke Singapura. Ini pada ngantri nih. Yang dari arah Singapura baru saja datang. Dan ntar kalau udah kosong bakalan naik kita. Oke, ini bergerak menuju ke peron. Saya kursi berapa ya? Coach gerbong 2. Gerbong 2 tempat duduknya enggak ada. Kayaknya duduknya sembarang nih. Cuma 5 menit perjalanan. Woodlands ke kiri. Oke, di sana ada eskalator tapi ngantri, jadi saya turun lewat tangga biasa aja lah, lebih cepet. Gerbong 2. Aduh, gerbong 2 mana ya? Ini keretanya kayak gini nih. Gerbong 2 di depan saya. Ini keretanya masih kereta yang saya naiki dulu, jadul. Berdiri semua. Cuma 5 menit aja sih berdiri, nggak apa-apa. Tapi saya mau cari tempat yang agak kosong. Kursinya bagus sih untuk perjalanan 5 menit saja. Wah, antrian di gerbong. Terima kasih.
berdiri. Ada, sorry. Saya berdiri di tempat yang agak kosong aja. Udah sampai. Thank you. Ya, sure. Udah sampai di Woodland Singapura. Benar-benar cuma 5 menit nih. Tadi berangkat jam 2.03, sekarang sampai jam 2.07, malah lebih cepat malah. Ini Woodland Strange Checkpoint. Benar-benar clear dari imigrasi Singapura dan Malaysia. Nah, katanya sih cuma 5 menit aja, tapi imigrasi clearance-nya bisa sampai 2 jam totalnya. Saking banyaknya orang yang lewat. Terus ini saya mau jalan aja sampai ke stasiun MRT terdekat. Seingat saya dulu bisa jalan deket sih ini dari Woodland Checkpoint, CIQ.
ke stasiun MRT terdekat. Nggak lama. Jadi saya mau jalan aja. Dan kira-kira itu tadi pengalaman saya naik kereta api dari Malaysia ke Singapura. Di Malaysia itu lokasinya di dari JB Central. Terus di Malaysianya itu di Johor Bahru, kalau di Singapuranya di Woodlands, Woodlands IQ. Nah, terus dari Woodlands IQ itu nanti bisa lanjut jalan kaki ke MRT terdekat atau bisa naik bus. Kan saya mau jalan kaki aja kayaknya. Karena nggak terlalu jauh juga sih, saya juga belum beli tiket. Apa? Tiket buat naik MRT. Wah, panas banget nih. Dan ya, mumpung saya udah lama nggak jalan kaki juga sih. Singapura ini kan enak buat jalan kaki. Kayaknya saya mau jalan kaki aja nih. Biar rada fit dikit masa dari dulu. Udah lama banget nggak jalan kaki.